Kota Palangkaraya, Fairit Nabarin memberikan apresiasi atas terlaksananya program TMMD ke-115 oleh Kodim 1016 Palangkaraya beserta jajarannya karena telah membangun jembatan sepanjang 373 meter di Kelurahan Petu Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memberikan apresiasi atas terlaksananya program TMMD ke-115 oleh Kodim 1016 beserta jajarannya. Karena telah membangun jembatan titian kayu sepanjang 373 meter di Kelurahan Petu Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Menurutnya, adanya jembatan titian tersebut sangat membantu dan mempermudah mobilitas warga setempat, karena jembatan titian merupakan akses utama bagi warga Ketimpun dalam beraktivitas. Oleh karena itu, ia juga meminta agar warga setempat untuk menjaga serta memelihara keberadaan jembatan titian yang dibuat oleh Kodim 1016 tersebut demi kepentingan bersama. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.